es bisa yuk. Ah, pusing es nyerah aja. Lah, baru aja mulai. Gak mau, pokoknya es nyerah aja. Gitu aja nyerah. Ayolah es. Gak mau. Ayo. Kenapa sih? Ini loh baru mulai udah nyerah aja. Es pusing, Mama. Kalau anak gampang banget nyerah ketika melakukan sesuatu, coba semangati dia dengan cara-cara ini ya. Pertama, puji dulu usaha anak. Ketika anak merasa gagal dan frustasi, puji aja dulu usaha sebelumnya. Kedua, jangan dikit-dikit anak itu dibantu terus-menerus. Karena kadang itu orang tua itu kan memang cenderung ya ingin memberikan berbagai kemudahan buat anaknya. Makanya ini jadi kalau misalnya anaknya ngalamin kesulitan dikit, dia pasti akan gampang nyerah. Kalau dikit-dikit dibantu, itu hanya membuat anak itu nggak mandiri, nggak percaya diri, dan kurang terlatih untuk mencari solusi. Jadi stop untuk membanjiri anak dengan kemudahan atau dikit-dikit dibantu ya. Biarkan dia melatih kemampuannya sendiri untuk meraih apa yang dia impikan. Dengan tidak dibantu, itu akan mengasah kemampuan anak untuk nggak mudah menyerah loh. Tiga, ajarkan optimisme. Kenalkan konsep optimisme itu pada anak agar ia tahu kalau menyerah itu adalah kata yang perlu dicoret dari kamusnya. Dia harus tahu kalau semua orang itu pernah melakukan kesalahan, pernah gagal, dan pernah kalah. Namun semua orang itu harus bangkit dan berusaha lebih keras lagi untuk meraih kemenangannya.